kita dikecewakan, atau mungkin saat kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita sedih. Itu umum, itu biasa, itu kesedihan-kesedihan duniawi. Sekarang kita mau mempelajari sedih imani, kesedihan imani. Ini yang kita mau pelajari, ini yang kita mau dalami, kita mau ulang-ulangi. Kalau kita sudah tahu, kita ulangi. Pengertian sedih imani. Sedih imani berarti sedih karena iman. Sedih karena iman kepada Allah. Sedih karena takut kepada Allah. Sedih karena takut kepada azab Allah. Sedih karena tobat. Menangis karena tobat. Menangis karena menyesali dosa-dosa. Ini yang disebut sedih iman. Al-huznul imani. Sedih karena iman. Sedih karena khusyuk. Sedih karena fokus, konsentrasi, mengingat Allah. Sedih karena khusyuk. Menangis karena khusyuk, mengingat Allah. Sedih imani akan lebih efektif, lebih baik, lebih berkhasiat kalau dibarengi dengan air mata. Air mata itu disebut air mata imani. Tangis itu disebut tangis imani. Urgensi sedih imani. Pentingnya kita mengamalkan sedih-sedih imani. Pertama, sedih imani itu tanda iman. Kalau kita menangis karena takut kepada Allah, itu adalah tanda iman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sering menangis, suka menangis karena takut kepada Allah, karena tobat, karena khusyuk, karena mengingat mati, mengingat neraka, suka menangis. Bagus kalau kita suka menangis karena iman, itu bagus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang yang beriman dalam surah Al-Isra ayat 109. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Orang yang beriman kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tunduk, menundukkan, merapatkan dagu mereka ke dada, tunduk, merapatkan dagu mereka ke dada, menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah khusyuk mereka, tambah khusyuk. Itu tanda iman. Para ulama mengatakan kalau kita belum bisa menangis karena takut kepada Allah, maka menangislah karena hatimu keras. Kalau belum pernah menangis karena takut kepada api neraka, maka menangislah karena hatimu keras. Orang yang suka menangis karena takut kepada Allah, hatinya lembut,
hatinya lembut, mudah mendapatkan hidayah, mudah mendapatkan petunjuk dari Allah, gampang sadar, cepat tobat, karena hatinya lembut. Tapi kalau hati keras, susah terima nasihat, susah menerima hidayah. Kalau hati keras karena tidak menangis karena iman. Ini pentingnya menangis karena iman. Ini yang disebut air mata imani, tangis imani. Dua, sedih imani adalah amal soleh yang istimewa. Subhanallah, kita menangis dapat pahala. Kita menangis dapat pahala. Kalau menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah, menangis karena khusyuk, dapat pahala. Balasannya adalah naungan di padang mahsyar. Naungan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti di hari akhirat. Pada saat kita mau diadili di padang mahsyar. Matahari didekatkan. Matahari sangat panas. Semua orang berkeringat. Sampai ada yang mandi keringat. Ada yang banjir keringat. Kecuali orang yang dapat naungan. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kena panas matahari. Dia berlindung, dia berteduh. Dia merasakan kesejukan pada saat orang lain itu kepanasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu dari 7 itu ialah wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Orang yang berzikir sendirian, tidak di depan orang banyak, sendirian, fa fadat aina, lalu menetes air matanya. Dia mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Ini perlu kita biasakan. Perlu kita berlatih. Bagaimana kita bisa menangis? Bagaimana kita bisa menangis karena takut kepada Allah? Bagaimana kita bisa menangis karena menyesali dosa-dosa? Perlu dibiasakan. Dan itu bukan di depan orang lain, bukan di depan orang banyak, tapi sendirian. 3, sedih imani adalah syarat keterarahan jiwa di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita mau selalu berada di jalan Allah, kita mesti membiasakan menangis karena takut kepada Allah. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau selalu dapat hidayah dari Allah, kita mesti membiasakan menangis karena takut kepada Allah, menangis karena khusyuk mengingat Allah. Allah menjelaskan hal itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 61. Dan 61 berbunyi,
walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang beriman itu rajin bersedekah, rajin berinfak, jelas mengeluarkan zakat, yu'tuna ma atau, rajin mengeluarkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, akan tetapi hati mereka takut, hati mereka takut. Ini sindiran terhadap orang yang rajin bersedekah tapi takabur dengan sedekahnya. Ini sindiran untuk orang yang rajin dengan infaknya. Sumbanganku paling banyak, banyak sekali miku sumbang. Orang beriman bersedekah, akan tetapi hati mereka takut kepada Allah. Para ahli tafsir mengatakan, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Takut kalau riya. Takut kalau tidak ikhlas. Takut kalau sedekahnya dianggap sudah banyak padahal masih sedikit. Padahal masih sedikit. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka selalu mengingat bahwa pasti kembali kepada. Seorang dermawan pewakaf yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Sudah berjalan beberapa bulan, tapi belum ada hitam di atas putih. Pewakaf ini satu saat mengatakan, tolong buatkan cepat, tolong buatkan cepat surat pernyataan wakaf. Dia kasih keluar uang untuk beli materai, tolong belikan materai cepat, malam ini, mesti malam ini. Saya takut kalau saya mati malam ini, tidak ada, tidak ada hitam di atas putih. Saya mau tanda tangani malam ini, tolong buatkan cepat. Saya takut kalau saya mati malam ini lalu tidak ada bukti bahwa saya sudah wakafkan tanah. Ada keyakinan bahwa kematian pasti datang. Ada keyakinan bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Itu tanda iman. Itu tanda iman. Selalu mengingat kematian. Bagaimana kalau saya mati malam ini? Bagaimana kalau saya mati dalam perjalanan? Bagaimana kalau saya mati dalam tidur? Saya tidur lalu tidak bangun lagi. Itu penting untuk selalu kita hayati, penting untuk selalu kita bayangkan, penting untuk selalu kita ucapkan dalam hati. Kiat-kiat air mata iman. Bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan menangis? Membiasakan tafakkur taubat. Membiasakan tafakkur taubat. Kita ini baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, tapi tidak ingat dosa. Mohon. Kalau kita baca astagfirullah, ingat dosa tak? Ingat dosa.
ini. Astagfirullah, berapa kali saya tidak sholat. Astagfirullah, berapa kali saya tidak sholat. Astagfirullah. Astagfirullah, saya ingat itu kenakalan-kenakalan yang lalu. Sampai menangis. Astagfirullah diulang-ulangi sambil mengingat dosa. Juga mengingat kematian. Melakukan tentang kematian. Kita dianjurkan mengingat kematian setiap kali keluar dari rumah. Makanya kalau kita mau keluar dari rumah, berwudu. Kita berwudu sebelum keluar dari rumah. Walaupun bukan waktu salat, walaupun bukan mau ke masjid. Kita mau ke pasar, berwudu dulu ibu. Berwudu dulu sebelum ke pasar. Bapak, sebelum ke tempat kerja, berwudu dulu. Mau keluar, ada wudu. Ada wudu. Kenapa? Siapa tahu kita mati. Bersiap mati. Setiap kali keluar rumah, bersiap untuk mati. Ingat kematian setiap kali keluar rumah. Dua, ingat kematian setiap kali sholat. Salah satu kiat untuk khusyuk dalam sholat, ingat. Kita ini sholat, kita tidak ingat mati. Kita sholat yang kita ingat kehidupan. Kita sholat yang kita ingat kehidupan. Kita sholat yang kita ingat pekerjaan. Yang kita ingat masalah-masalah, problem. Padahal sholat adalah persiapan untuk kematian. Persiapan untuk kematian. Yang ketiga, ingat mati setiap kali menjelang tidur. Ingat mati setiap kali menjelang tidur. Persiapkan diri untuk mati menjelang tidur. Itu antara lain. Yang kedua, mengefektifkan persahabatan dengan orang-orang soleh. Berapa sahabat tak? Berapa teman tak? Berapa orang yang soleh? Berapa orang yang soleh? Dengan siapa kita paling akrab, paling dekat? Hijrah kita, taubat kita tidak bertahan kalau kita tidak punya teman yang soleh. Teman yang akrab, yang soleh. Boleh berteman dengan yang nakal, tapi untuk mempengaruhi dia, untuk mendakwahi dia. Boleh berteman dengan yang tidak soleh, tapi untuk mengajak kepada taubat, kepada hijrah, kepada kebenaran. Itu mengantar kita untuk sedih imani, menangis imani. Kalau kita melihat ada orang yang menangis karena mengingat dosanya, kita juga tersentuh. Kita juga tersentuh. Kalau imam khusyuk dalam salatnya, kita juga khusyuk. Kita juga khusyuk. Penting untuk kita mengakrabkan diri kita dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, selalu memperbaharui niat mujahadah untuk lebih khusyuk pada setiap kali kita sholat, setiap kali kita zikir, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mengaji, kita usahakan untuk lebih khusyuk. Konsentrasi mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon maaf, saya persingkat karena waktu kita terbatas dan saya berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk berdialog. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian, penutup dari tulisan itu silakan dibaca masing-masing dan dihayati.
karena beliau ingin berkomitmen untuk membuka sesi dialog kurang lebih 15 menit. Langsung saja, saya ingin menanyakan pertanyaan. Dipersilakan. Tentang materi ini atau masalah keislaman yang lain boleh, Pak? Kalau bisa, dibatasi tentang materi ini, dibatasi. Supaya bisa lebih fokus ya. Silakan. Tabe, sebut nama tak. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji? Haji Ruman. Jadi ini kebetulan di konsepnya sangat tersentuh sekali dari mata kebesaran. Jadi kami langsung saja Ustaz, ini mengenai tentang kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan. Jadi ini ada kenyataannya yang terjadi di dalam keluarga kami sendiri. Kedua orang tua itu meninggal di satu tempat yang sangat jauh tempatnya, terpisah dengan anaknya. Kemudian di saat dia sakit atau dia telah pulang ke rumah, selama itu tidak pernah ketemu. Mungkin di antaranya masih ada dosa yang pernah dilakukan tetapi tidak pernah ketemu Pak Ustaz. Iya, iya. Pertanyaan kami Pak Ustaz. Iya. Apakah yang doa yang selalu diberikan, yang selalu diberikan buat kedua orang tua ini, apakah dosa-dosa yang kita lakukan selama ini yang mungkin yang kita sengaja atau iya. Atau dengan kata lain, apa kita berat dengan jalan yang sangat jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak terfatnya kedua orang tua, bakti anak kepada berlanjut setelah orang tua wafat, dan bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah wafat itu sampai, itu sampai. Pertama mendoakan ampunan, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya warahmatullahi, dan bisa dengan bahasa bahasa Indonesia, bahasa Konjo, bahasa Bugis, doakan ampunan kedua orang tua. Itu sampai sehingga ada dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa sebagian penghuni surga bertanya kepada Allah, kenapa saya dapat tempat di surga yang tinggi, sangat tinggi, padahal amalku sedikit. Allah menjawab, ini istighfarnya anakmu. Ini istighfarnya anakmu untukmu. Hada min istighfari waladika laka. Ini istighfarnya anakmu untukmu. Makanya, Rabbighfirli wali walidayya. Hari semalam berapa kali, Pak? Berapa kali kita baca Rabbighfirli wali walidayya? 5 kali sedikit. Sedikit. Para ulama mengatakan 50 kali minimal. Kenapa sedikit? Padahal itu kita yakin sampai. Kenapa sedikit? Padahal tidak berkeringat. Kita baca 50 kali tidak berkeringat. Rabbighfirli wali walidayya. Tidak berkeringat, tidak keluar uang. Boleh sambil jalan, baca 100 kali. Baca 100 kali, baca lebih dari itu. Rabbighfirli wali walidayya. Ingat lagi dosa kepada orang tua.
Banyak dosa aku sama bapakku, Rabbi gfirli wali walidayya. Banyak dosa aku sama ibuku, Rabbi gfirli wali walidayya. Ulang-ulangi sebanyak-banyak. Dua, bersedekah untuk kedua orang tua. Bersedekah yang pahalanya untuk kedua orang tua. Banyak orang yang sanggup, yang kaya, bangun masjid atas nama bapaknya yang sudah wafat. Tiga, menjalin silaturahim dengan keluarga kedua orang tua. Berbuat baik kepada om, tante, saudaranya bapak, saudaranya ibu, temannya bapak, temannya ibu, sahabatnya waktu hidup. Itu kita berbuat baik kepada mereka. Datang silaturahim, kasih sedekah kalau kita punya uang, kita punya kemampuan. Pokoknya berbuat baik kepada keluarga dekat dan sahabat dekat kedua orang tua. Itu bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Tidak mesti ziarah kubur, apalagi kuburnya jauh. Tidak mesti ziarah kubur, karena kalau kita ziarah kubur itu bukan ziarah kepada satu kuburan tertentu, tapi kita ziarah kepada kuburan umat Islam secara keseluruhan. Jadi seperti itu, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bukan berarti tidak boleh ziarah kubur, boleh, boleh ziarah kubur, tapi yang kita ziarahi bukan hanya kuburnya bapak tak, kuburnya orang tua tak, ibu tak, tapi untuk semua umat Islam. Tabik, saya kasih buku untuk yang bertanya. Maju Ki Haji. Mungkin satu lagi Bapak. Iya, kalau bisa to the point, to the point Pak. Iya, yeah. Sama-sama. Yeah, sama-sama. Silakan, silakan. Langsung. To the point Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pembahasan kajian terakhir tentang khusus dalam syarat. Pertama, saya petik penyampaian dokter tentang bahwa khususnya dalam melaksanakan ibadah syarat itu kita harus mengingat mati sehingga tercurah air mata. Itu yang paling pertama. Kami dulu berfilosofi bahwa kami mendengarkan dalam sembahyang berjamaah adalah jauh lebih baik 27 derajat itu saat sendiri. Di mana letak keuntungan yang paling? Karena tidak semua dalam pergerakan syara itu kita bisa khusus segala sampai akhir. Apakah kami ditakdir mengingat kematian dulu baru saya mengangkat tangan? Ataukah kami dalam membaca ibtidal? Ataukah kami harus merenung dengan semua gerakan yang ada? Kami minta petunjuk dokter. Siapa nama tak tapi Pak Darman. Terima kasih. Banyak pesan para ulama untuk khusyuk dalam salat. Banyak buku yang membahas tentang itu. Banyak ceramah di YouTube yang membahas tentang itu. Saya menganjurkan jamaah semua membuka YouTube PKM TV. Itu channel YouTube saya dan Ustaz Iqbal khususnya dan beberapa ustaz lainnya di PKM TV. Itu channel YouTube kita. Insyaallah ada ceramah-ceramah yang bermanfaat di sana. Khusus tentang khusyuk dalam salat itu secara singkat panduannya adalah kita mesti berniat untuk khusyuk. Kita tidak bisa khusyuk kalau tidak berniat mau khusyuk. Sebelum salat kita mesti berniat, sebentar saya mau khusyuk. Saya mau khusyuk sebentar. Waktu salat mesti berniat. Dua, kita mesti mengucapkan dalam hati bacaan salat. Allahu Akbar. Dalam hati kita bilang Allah Maha Besar. Allahu Akbar.
dalam hati bilang Allah Maha Besar. Kita baca Al-Fatihah, baca terjemahnya dalam hati. Baca terjemahnya dalam hati. Kita ruku, baca terjemahnya bacaan ruku dalam hati. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dibaca terjemahnya dalam hati. Sami Allahu liman hamida, baca terjemahnya dalam hati. Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Semua bacaan dalam salat kita baca terjemahnya juga dalam hati. Tiga, kita mengucapkan dalam hati pada setiap gerakan dan rukun salat kita, saya di depan Allah. Saya di depan Allah. Saya berdiri di depan Allah. Tetok kariolo tak puang. Apa bahasa Makassar? Menteka, mentenga, amentenga. Riolo tak. Di depan tak kareng. Karena Allah Ta'ala itu diucapkan dalam hati. Rokok kariolo tak puang, sujud kariolo tak puang, diucapkan dalam hati. Jadi kita tersambung dengan Allah. Kapan kita ingat kematian? Pada saat imam baca surah, tahu apa terjemahnya? Apa terjemah imam? Kita tidak tahu terjemahnya. Kita baca dalam hati. Saya ingat kematian. Saya bersiap untuk kematian. Saya sholat ini untuk kematian. Bagaimana nanti kalau saya mati? Masih banyak dosa-dosaku. Saya tobat. Saya tobat. Saya diucapkan dalam hati. Diucapkan dalam hati. Dan pada waktu-waktu yang lain, pada saat kita tidak terus-menerus mengatakan saya di depan Allah, tidak terus-menerus ada saatnya kita terputus mengatakan saya di depan Allah, dalam hati kita mengingat kematian. Dan amal-amal hati lainnya, amal-amal hati lainnya menguatkan iman dan amal-amal lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maju Ki Padarna, saya kasih hadiah buku. Sudah masuk waktu. Saya mau kasih hadiah buku pengurus masjid, ya khususnya ada Pak Ketua. Oh, iya. Saya mau kasih Haji Kardi, tapi Haji. Saya sekali. Pengurus juga dulu di sini. Masih pengurus. Masih pengurus. Masya Allah, saya kira. Makasih Haji. Siapa satu lagi? Siapa yang mau? Karena waktu kita terbatas terpas waktu isya, yeah. Kami berkomitmen untuk tidak berlama-lama di waktu isya. Jadi disampaikan kepada jamaah yang masih ingin mengikuti kajian beliau, insya Allah besok jam 6.30 kurang lebih satu jam di radio Cempaka Asri. Silakan di stay di 102 atau di live streamingnya di Facebook. Kami di situ setiap Jumat pagi, Pak, satu jam bersama nasehat. Selama ini saya yang banyak-banyak mengisi dan ustaz yang lain. Insya Allah besok beliau narasumber kita ini akan mengisi. Di situ juga besok ada tanya jawabnya, jadi boleh diajukan. Nanti besok diumumkan oleh penyiar di sana. Demikian roadshow kita sangat menarik dan waktu. Semoga ini memacu kita untuk semakin bersemangat belajar kepada beliau dan ustaz-ustaz yang lain untuk selanjutnya. Baik, mari kita akhiri.